Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita terkini, belum ada rundingan rasmi antara PGRS dan bekas pimpinan Bersatu Sabah. Beberapa bekas pemimpin dan ahli Bersatu didakwa akan menyertai dan mengambil alih Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS. Sumber berkata PGRS merupakan parti pilihan dan rundingan mengenainya masih dijalankan. Setakat ini, banyak rundingan dibuat antara kedua-dua pihak, bagaimanapun masih belum muktamad lagi, katanya kepada Astro Awani. Sementara itu, Presiden PGRS Stephen Jimbagan ketika dihubungi Astro Awani mengesahkan belum ada rundingan untuk bekas pemimpin Bersatu tersebut menyertai partinya. Beliau akui ada bertemu dengan beberapa bekas ahli akar umbi Bersatu di kedai minum dan berbincang mengenai perkara itu. Belum ada rundingan rasmi, tetapi saya ada bertemu dengan bekas ahli biasa Bersatu di kedai kopi mengenainya, katanya. Stephen tidak menolak kemungkinan kabar angin itu bertiup kencang susulan tindakan GRS yang meminta PGRS menghantar semula permohonan untuk menyertai gabungan tersebut. Sebenarnya kami sudah menghantar permohonan pada 8 November lalu, tetapi difahamkan permohonan kami misplaced. Sebab itu, apabila Jumaat lalu pegawai pesetiausaha GRS meminta kami menghantar semula permohonan, saya rasa spekulasi itu mulai timbul, katanya. HGG dan pemimpin peringkat bahagian dan ahli bertindak meninggalkan Bersatu dan buat masa ini menjadi ahli gabungan rakyat Sabah GRS. Keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan keadaan landscape politik negara ketika ini, terutamanya di Sabah. Selain itu, HGG berkata, keputusan kepimpinan Bersatu Sabah untuk meninggalkan Bersatu adalah atas dasar bahwa ia tidak boleh dipertahankan untuk kekal sebagai status quo. Sekian berita, terima kasih.